guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Setiawan Wae. Nah, apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini guys, kita berkesempatan untuk ini rilis trocokan atau burung merbah trucuk. Nah, jadi kita di sini akan membahas untuk sexingnya, terus kebiasaan mereka, dan kita juga akan mengamati bagaimana pola hidup mereka di aviari. Nah guys, kita di sini berkesempatan untuk membahas burung trocokan ini guys. Kita akan kupas tuntas dari habitat sampai populasi di alam. Nah, kita akan membahas sexing juga. Nah, jadi jangan kalian skip ya guys. Tetap di Setiawan Wae untuk bisa mengetahui lebih lengkap tentang burung trocokan. Oke, okay, let's check it out. Ini adalah burung merbah trucuk guys. Atau yang sering dinamakan dari ada yang bilang trocokan, ada yang bilang trucukan. Nah, dan untuk nama binomial dari burung ini adalah Pycnonotus Soyavier. Dia masuk di kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves. Untuk ordo dia adalah Passeriformes, family Pycnonotidae dan genus Pycnonotus. Untuk burung ini, dia adalah sejenis burung pengicau dan dia untuk makanannya adalah buah-buahan dan serangga guys. Nah, burung ini berukuran sedang. Untuk panjang tubuh itu bisa sekitar 19 sampai 20,5 dari ujung paruh hingga ujung ekor guys. Dengan berat tubuh sekitar 24 sampai 37 gram. Ciri-ciri dari burung ini adalah memiliki mahkota gelap, kehitaman, alis dan sekitar mata putih dengan kekang atau garis di depan mata. Sisi atas tubuh berwarna coklat, sisi bawah, tenggorokan, dada dan perut berwarna coklat pucat dan penutup pantat berwarna kuning. Untuk habitat dan kebiasaan dari burung ini, dia menyukai tempat-tempat terbuka, semak belukar, tepi jalan, kebun, dan hutan sekunder. Burung ini sering berkelompok, baik ketika mencari makanan maupun bertengger dengan jenisnya sendiri maupun dengan jenis merbah yang lain, atau bahkan dengan jenis burung yang lain. Tidur berkelompok dengan jenisnya di ranting-ranting atau pohon kecil. Jadi burung ini kadang juga bisa ketemu dengan burung kutilang dan kadang juga dengan burung-burung lain guys. Seperti umumnya merbah dia memakan serangga dan buah-buahan gitu. Selain itu dia juga menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari makanan di atas tanah daripada jenis merbah lainnya. Kebanyakan ini dia suka bertengger di dahada terdah. Dia juga sering nyari-nyari ini makanan di tanah guys. Untuk penyebaran dan ras dari burung ini, itu dia menyebar di Asia Tenggara, Menanjung Malaya, Sunda Besar dan Filipina. Di Indonesia sendiri guys, burung merbah ini tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Jawa dan Bali, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, dan umumnya berada di ketinggian 1500 mdpl alias 1500 meter di atas permukaan laut. Bagi yang belum tahu bentuk sarang dari burung trucukan, yaitu sarangnya berbentuk mangkok guys, atau sama seperti burung cucak hijau pada umumnya. Nah, dia sarangnya itu terbentuk dari ranting-ranting pohon. Ya,
ya hampir sama seperti Cuca Ijo gitu guys. Jadi nanti kalau dia sampai bersarang di sini, kita akan review bagaimana perkembangbiakan atau adaptasi dia di aviari kita ini guys. Nah guys, untuk seksinya guys, untuk burung terucukan jantan ini guys, dia itu memiliki ciri kuku lebih bongsor, terus panjang dan berdirinya tegap guys. Beda dengan terucukan yang betina, dia cenderung lebih membungkuk dan posisi berdirinya lebih tegak kalau yang jantan. Nah terus untuk ciri lain lagi guys, ini jambul itu lebih sering berdiri daripada yang betina. Nah untuk mata dia kelihatan lebih agresif atau lebih garang untuk pandangan mata. Nah dan di sini guys, untuk ciri pembeda yang paling kontras paling kelihatan itu seperti burung ciblek guys. Jadi di sini kurang zoom, kurang jelas ya guys. Nih di sini ini terdapat bulu halus guys. Jadi ada bulu-bulu hitam tipis seperti kumis yang ada di depan. Nah seperti kumis yang ada di depan itu, ini ada satu aja, ini udah menandakan kalau dia itu jantan. Nah jika tanpa ada yang di sini, itu sudah dipastikan betina. Itu kalau burung dalam kondisi mulus ya guys. Nah dan ciri lain lagi guys, dada di sini, dada dari burung jantan terutukan jantan itu lebih gelap daripada burung terutukan yang betina. Nah guys, dan untuk ciri burung terutukan betina guys, itu dada di sini itu lebih terang, dan di belakang kepala sini itu nggak ada bulu-bulu halus atau bulu kumis itu guys. Nah untuk posisi berdirinya dia lebih membungkuk daripada burung jantan. Nah, kebetulan di sini tadi ini ternyata jantan lagi guys. Yang pertama tadi sudah lepas itu jantan, dan ini jantan lagi. Kita salah prediksi kemarin pas beli itu, saya kira kan ini masih betina ya guys, soalnya masih kecil. Nah sekarang ternyata ini sudah dewasa. Terus pas ditangkap gini kelihatan ini jantan, ada bulu halusnya ini. Nih ada bulu halusnya ini. Dan untuk mata, kalau betina dia kelihatan lebih jinak atau lebih sayu. Nah, terus untuk panjang ekor itu lebih pendek guys, untuk burung merbah betina atau burung cerucukan betina. Dan untuk suara jantan betina sama, yang membedakan dia mau bunyi bandul atau tidak. Nah, biasanya kalau betina itu dia nggak mau bandul guys, tapi kalau jantan dia pasti bandul. Nah, jadi untuk penggemar burung terotokan yang ada di luar sana, baik master ataupun pemula, untuk memilih burung saya yakin dan pasti yakin untuk jantan ada ini ya guys, ada bulunya yang di belakang kepala sini. Itu untuk patokan saya. Nah sekarang kita akan melepaskan burung terotokan ini ke aviari, dan kita akan menyesuaikan atau memberitahukan dia posisi makanan di mana itu makanan berada. Nah, oke guys.
guys, kita akan ajari dia. Ini beritahukan dia kalau di sini tuh tempatnya jangkrik. Nah, dan kita akan ambilkan satu jangkrik, guys, untuk dia makan di sini. Tuh, pas. Nah, jadi sebelum kita rilis itu, burung ini sudah kita karantina ya, guys. Jadi di kandang lain, tapi masih di dalam aviari. Nah, dan ini sudah kita karantina kurang lebih 2 minggu, guys, kemarin. Karena belum sempat ngerilis, jadi kita fokus ke ini sih, kerja. Makanya kita belum sempat ngerilis burung ini. Nah, kita lepas, guys. Dia langsung terbang ke atas. Kita akan lihat adaptasinya. Guys, dia masih menyesuaikan diri, masih adaptasi karena dia baru aja rilis, guys. Dia masih bingung dari kandang kecil ke kandang besar. Nah, ini dia masih di sini. Dan yang satunya lagi, guys. Dia di ujung sana. Dia masih mencari tempat untuk ini, menyesuaikan diri. Nanti kemungkinan menunggu sekitar 2 hari, 3 hari atau hari ini nanti sore juga sudah ini biasanya, guys, sudah bisa adaptasi sendiri. Nah, semoga aja mereka bisa ini ya, guys, nyaman di aviari kita. Dan kita akan mencarikan betina lagi besok untuk mereka biar bisa berkembang biak, soalnya ini dua-duanya jantan. Oke, kita amati update-nya besok lagi, guys. Oke, sekian dulu untuk konten kita kali ini seputar burung trotokan atau burung merbah atau burung serucukan. Nah, semoga apa yang kita bagikan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan bosan-bosannya untuk terus mengikuti channel kita untuk update konten-konten terbaru dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi seputar burung dan aviari. Nah, oke, guys, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Bye.